Legenda Brazil Zico menyarankan Neymar meniru profesionalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Level permainan Neymar dinilai masih di bawah dua sosok itu. Sejak diboyong Barcelona dari Santos, Neymar sudah dianggap salah satu bakat paling istimewa di sepak bola. Meskipun musim debutnya di Barcelona sangatlah sulit, ia berhasil membuktikannya di musim selanjutnya. Mampu berkombinasi dengan Luis Suarez dan Lionel Messi, mereka berhasil menjadi salah satu trio paling menakutkan sepanjang sejarah sepak bola. Neymar pun mampu membuktikan anggapan tersebut dengan mengantarkan Blaugrana mendapatkan 2 gelar La Liga dan 1 gelar Liga Champions. Kehebatan Neymar makin mendapat pengakuan setelah Paris Saint-Germain rela menebusnya dengan 222 juta euro pada musim panas 2017. Status pemain termahal di dunia pun kini disandang oleh Neymar. Namun, level permainan Neymar dinilai masih belum bisa menyamai Messi dan Ronaldo. Itu terlihat dari catatan di ajang penghargaan Ballon d'Or. Messi menjadi pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak usai 6 kali menjadi pemenang. Sementara Ronaldo berhasil 5 kali meraih gelar ini. Neymar sendiri belum pernah merengku penghargaan yang ditujukan untuk pemain terbaik di dunia itu. Dalam beberapa edisi Ballon d'Or, ia selalu disisihkan oleh Messi dan Ronaldo. Saya sangat menyukai Neymar, caranya bermain sangat luar biasa. Tapi dia harus lebih profesional seperti Ronaldo dan Messi, yang hidup untuk sepak bola. Neymar punya terlalu banyak pikiran yang mengganggunya. Aku berbicara dengannya baru-baru ini dan memintanya untuk lebih profesional. Memang bukan rahasia lagi, Neymar lebih memilih untuk hidup bersenang-senang ketimbang fokus di dunia profesionalnya sebagai pesepak bola. Hidup glamor, hobi pesta, main game setiap saat, dan makan tidak teratur berbeda terbalik dengan seorang Cristiano Ronaldo. Kehidupan Ronaldo diisi dengan olahraga di rumah, latihan keras, dan makanan yang sangat dijaga. Sama halnya seperti Lionel Messi yang memberikan segalanya untuk karir sepak bolanya. Jika Neymar mau meniru gaya hidup Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, bukan hal mustahil Neymar mampu menjadi yang terbaik saat ini.